Tips dan trik penyambungan kabel satu kabel untuk dua stop kontak. Pertama-tama kita coba kita lihat. Di sini. Buat di sini. Pak di sini. Kontak. Mau masang ini? Kabel. Oi. Sendirian, Mas. Iya, iya. Kabelnya kita samakan, kita putar. Yang untuk kabel birunya juga. Oke, sudah jadi seperti ini. Evaluasi. Evaluasi jangan terlalu banyak karena dia nanti kan di dalam stop kontak. Nah, seperti ini jadinya. Terus kita ke stop kontak. Jadi yang kabel ini kita ikat dulu. Supaya tidak
lari-lari kabelnya. Ya, sudah ngikut gini. Kita tinggal kita ukur segini. Segini, terus kita cutter. Sudah jadi kan? Sudah rapi, terus kita tutup. Ini sambungkan di sini. Kita sambungkan ke sini lagi, satu lagi. Misalkan menggunakan kabel yang luntur, dia lebih gampang untuk penyambungannya. Jadi satu kabel untuk dua step on seperti ini. Oke, jadi hasilnya. Perlu dikasih double tip, kita kasih double tip. Oke, begitu tutorialnya. Stop kontak satu kabel, dua stop kontak ataupun lebih.